Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, di ajang perlombaan kali ini saya Gina Mesupayangsi akan mereview museum situs Pasir Angin. Ada apa aja di sini? Mari ikutin saya. Museum situs Pasir Angin merupakan salah satu museum situs legendaris yang berada di Desa Cemplang, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejarah-sejarah yang tersimpan di Museum Situs Pasir Angin ini sangat aktual dan terpercaya, yang dimana terjadi pada masa Megalitikum dan Paleolitikum. Tak hanya sejarah yang terdapat di sini, namun banyak sekali peninggalan-peninggalan dari nenek moyang pada masa itu, seperti batu-batu yang sering digunakan untuk alat memasak seperti kapak segi dan sebagainya. Selain itu, masih banyak lagi batu-batu yang dimana hanya serpihan-serpihannya yang menjadi bukti akan adanya kehidupan pada masa itu. Selain itu, kelebihan dari Museum Situs Pasir Angin juga adalah sejarahnya yang sangat tersimpan dan teraktual, yang dimana tak usah risau akan keasliannya, yang dimana sejarahnya tersimpan rapi dalam bentuk buku sejarah. Tadi kita udah lihat nih setengah dari Museum Situs Pasir Angin ini. Padahal masih banyak lagi. Apa aja sih yang ada di Museum Situs Pasir Angin ini yang harus kita tahuin? Ikut yuk. Hai kawan, sekarang kita udah ada di wilayah luarnya Museum Situs Pasir Angin ini. Dan di belakang kita udah ada nih tanda-tanda penggalian-penggalian. Yang dimana penggalian pertama kali pada masa peperangan antara Australia dan Jepang pada saat itu, yang terjadi di wilayah Bogor. Dan ini merupakan salah satu bukti dari penggalian-penggalian saat itu, di mana batu-batu atau sisa-sisa batu yang diangkat. Selain batu-batu ini juga terdapat arca-arca yang saat itu dijadikan sebagai sesembahan pada nenek moyang, yang dimana ini hanya tinggal separuh dari arca yang sebenarnya. Oke kawan, sekarang kita udah selesai nih mereview Museum Situs Pasir Angin ini, yang dimana harus terjaga dan terlindungi dan harus kita ketahui. See you.